Batik Pinang di Tanjung Langka. Bawa bijinya ke Pasir Padi. Sungguhlah senang ke Pulau Bangka. Masyarakatnya santun dan berbudi. Lanjutkan enggak? Kayu cendana mari susunkan. Kayu diikat akar merengkat. Sertifikat tanah sudah diserahkan. Hak rakyat memang harus diperjuangkan. Kelson Omijo, petani Kabupaten Bangka. Jun Kinsen, buruh harian lepas Kabupaten Bangka. Kasian, ibu rumah tangga Kabupaten Bangka Tengah. Jambi, buruh harian lepas Kabupaten Bangka Tengah. Parti, buruh harian lepas Kabupaten Bangka Tengah. Suksima, buruh harian lepas Kabupaten Bangka Tengah. Ali, tadi mau pinjam ke Bang, mau pinjam berapa? 25 juta. 25 juta itu gede loh. Nyicil per bulannya berapa tahu? Kami yang jam dana kur, Pak. Dana kur. Kur, ya. Kur, karena bunganya paling murah gak kur, hanya 7% per tahun, ya. Sudah hitung-hitungan. Kalau pinjam 25 juta itu tiap bulan nyicilnya berapa? Bisa tahu, udah tahu. Kami bisa bayarnya per tahun. Bayarnya per tahun? Nah, kalau pinjam 1 Januari, bayarnya 1 Januari. Langsung lunasi gitu, ya. Itu berarti kalau pas panen, ya. Oke, nggak apa-apa, hitung-hitungannya masuk, dipakai untuk apa 25 juta? Buat tanam lada. Tanam lada, pinjam 25 juta tanam lada, ya, kalau ladanya mati. Ini pertanyaan, hati-hati loh, gimana kalau ladanya mati, gimana? Tanamannya lada mati. Gimana? Pinjam lagi. Hah? Pinjam lagi. Pinjam lagi. Gini ya, kalau pinjam ke bank 25 juta, tolong dicek juga, bisa enggak asuransi gagal panen, gagal tanam. Dicek berapa persen tambahnya. Tolong ditanyakan itu. Kalau kira-kira murah, enggak apa-apa. Daripada nanti kita, nah, kemungkinan ada enggak kita tanam lada itu gagal? Ada? Ada? Ada. Ya, ya ada yang namanya nanam apapun ada. Padi pun juga ada. Lada pun juga ada. Semua tanaman ada kemungkinan entah dimakan penyakit atau hama. Entah kena terlalu banyak air juga bisa mati. Terlalu mungkin panas juga ada yang mati. Macam-macam problem di lapangan, jadi itu harus dihitung. Jadi pinjam, ya kalau kita harapkan tanamnya hidup semuanya sehingga bisa langsung bayar gitu. Tapi pertanyaannya kita ini kan tidak tahu. Kalau tanamannya mati, pinjam lagi, gitu ya. Mati lagi. Oh, ada tupang sari, ini jawabannya. Selain lada, ada tupang sarinya, betul. Harus dihitung gitu loh, jangan mengharap, wah ini nanti saya nanam lada, setahun lagi saya pinjam 25, nanam lada menjadi 100 juta, saya untung 75 juta. Jangan mikir enaknya aja. Resiko juga dihitung, kalau pinjam uang ke bank itu resiko juga dihitung. Jangan mikir enaknya saja, ada sesuatu yang kadang-kadang tidak enak. Oh, di antara lada ada jagung. Oke, bagus. Sayur mayur, oke.